Okay, macam mana nak tahu spot haluan potensi tinggi atau spot susah dapat haluan? Yang pertama, kita nak faham apakah jeli-jeli haluan. So, haluan suka bersembunyi ke air yang cetek, bergelar, perlahan, bertangkung dan berlumpur terutamanya. Parit atau sungai adalah halangan maya. Haluan tua suka sembunyi ke tempat macam ni. Tengok. Ini tempat, memang tempat dia lah. Dekat bawah dia suka. Yang kedua, haluan suka sembunyi ke tepi sungai atau palai sebab tempat tu senang nak cari makan. Macam kata hidup, ikan kecil dan ulat-ulat and lain-lain. Yang ketiga, mama haluan suka beranak anak haluan berdekatan samai atau rumput dengan tempat tu. Kalau jumpa anak, rajin sikit pucuk, nanti dia akan ambil. Okay guys, sila follow EXP Fishing untuk video tutorial selanjutnya. Jangan lupa like and share video ni.